Apri Salma mendapat kepercayaan untuk menjadi wajah apresiasi film Indonesia atau AFI 2014. Happy dipilih dari riwayat karir akting yang mendapat apresiasi. Sebagai ikon, wajah cantik seleb kelahiran 4 Januari 1980 ini dimuat dalam poster AFI 2014. Lepas dari itu, Happy cukup senang bisa terlibat dalam memberikan dukungan terhadap ajang tersebut. Apalagi, ajang itu khusus dipersembahkan kepada insan film di seluruh Indonesia agar dapat terus-menerus melahirkan karya-karya berkualitas. Saya sih senang ya tentu ya, maksudnya bangga gitu saya dipilih sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Apresiasi Film Indonesia. Saya untuk 2014 ini menjadi salah satu wajahnya mereka gitu. Dan sebetulnya tanpa saya dipilih menjadi wajahnya pun, dengan wajah saya ada di sana, saya tentu akan terus apa ya mensupport gitu kegiatan sebuah apresiasi, karena saya hidup di pekerjaan tersebut gitu. Profesi itu tuh saya cintai dan saya dedikasikan luar biasa. Ya jadi udah pasti tanpa saya dipilih menjadi ikon pun saya akan mengikonkan diri saya sendiri untuk mensupport gitu. Dan ketika dipilih ya itu menjadi bonus gitu bagi saya. Wanita berdarah Sunda itu merasa tak keberatan dengan beban yang dipikulnya menjadi ikon AFI 2014. Ia hanya perlu menjalankan program yang memang telah terbentuk dengan jelas oleh panitia acara tersebut. Enggak juga sih, karena kan masalahnya gini, mereka punya sistem yang sudah kuat dan sudah punya program-program yang jelas bagaimana untuk menjalankan festival tersebut. Jadi memang semuanya udah jalan, jadi ya saya hanya mendampingi saja sih, saya hanya ikut di dalamnya begitu.